Benda menyala yang melayang di langit Lampung ternyata merupakan pecahan puing antariksa CZ-5B milik China. CZ-5B merupakan salah satu puing antariksa terbesar. Dikutip dari The EU Space Surveillance and Tracking EUSST, objek CZ-5B memiliki massa dari 17 hingga 23 ton dan ukuran sekitar 30 meter, yang menjadikannya salah satu puing terbesar. EUSST telah memantau masuknya kembali objek ruang angkasa besar CZ-5B ini. Tahap inti roket yang meluncurkan Wentian modul kedua dari Stasiun Ruang Angkasa Modular Besar China pada tanggal 24 Juli tahun 2022. Jaringan sensor SSTUE mengamati objek dengan cermat, dan radarnya telah mempersempit jendela masuk kembali hingga tanggal 30 Juli. Sensor kontribusi SSTUE mengkonfirmasi bahwa objek itu jatuh. Benda itu jatuh dengan kecepatan jatuh 3,3 detik per putaran, yang menunjukkan rotasi yang cukup cepat. Karena kemiringannya 41,47 derajat. Detik.com, jadi bagaimana menurut Anda?